Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jagaizen YouTube channel. So guys, hari ni aku ingat aku nak onboard S1R aku, sebab aku nak pergi ambil motor aku dekat rumah. Sebabnya bila motor tu duduk kat rumah, memang tak gerak, geng. Motor pun tak start. Jadi buruk macam tu je S1R aku. So aku nak ambil motor aku, nak bawa balik bengkel lah. Aku nak letak kat bengkel. Letak kat bengkel, at least aku boleh start, aku boleh bawa hari-hari. Bila kat rumah memang tak gerak motor tu, geng. Jadi alhamdulillah, aku punya GoPro baru dah sampai, geng. Aku dah buka dah. Tapi aku beli GoPro Hero 8 je. Hero 8, nanti kita unboxing, kita tengok apa yang ada kat dalam dan kenapa aku beli GoPro Hero 8. Aku akan bagi tahu semua. Alang-alang tu kita test lah terus kamera kamera baru, kita tengok macam mana performance Hero 8 ni, kan. Sebelum ni aku guna GoPro Hero 5 Black. So sekarang ni aku nak pakai Hero 8 lah. Aku tak pergi ke Hero 9 ataupun Hero 10 lagi, sebab modal tak ada lagi. Aku pakai Hero 8 je lah. Dan lagi satu sebab dia, sekejap lagi aku beritahu. So jom layan video ini. So guys, alhamdulillah, ni GoPro aku Hero 8, GoPro baru ni aku beli. Jom kita buka dulu apa yang ada kat dalam. Yang ni dia tulis special bundle. Aku ingatkan basic spec punya, rupanya tak ada basic mana, sebab banyak kan dapat dah ni. So bukan basic spec lah kot. Tak tahu kalau basic dia dah macam ni. So dapat satu waterproof casing, satu silikon casing. Ni GoPro Hero 8. Okay. So sekejap lagi kita akan onboard. Aku nak pergi ambil motor aku kat rumah. Lepas tu kita test lah kamera baru ni, tengok macam mana dari segi audio dia, original audio. Adakah okay atau tak original audio dia. So yang ni kita selit sikit. Yang ni motor 65 Jet 4 customer. LC kita dapat baru pada dyno tadi. Horsepower dapat 37. Minyak pun cun. Jarang tau motor Jet Road pakai exhaust Thailand dapat minyak straight macam ni. Biasa dia akan ada lekuk api yang tengah. Tapi yang ni tak ada. Sikit je lah. So aku nak bagi tahu sebab aku ambil Hero 8. Yang pertama ialah dia still pakai bateri yang sama dengan Hero 5. Dia punya part banyak sama dengan Hero 5. Punya ni lah. Part banyak sama dengan Hero 5. Bateri contohnya, bila pergi ke Hero 9, Hero 10, bateri dah tak sama. Dia bateri besar. Aku beli Hero 8 sebab bateri aku sebelum ni dah ada 3 biji. So aku fikir ala-ala dah ada bateri, aku beli terus lah Hero 8 ni, sebab bateri boleh pakai yang Hero 5 lagi. Senang aku nak charge, aku nak ulang-alik. Kadang-kadang aku nak guna Hero 5 ke, aku nak pakai dua kamera ke dekat motor. Contoh satu pasang dekat sweet arm, satu pasang dekat dada aku ke. Senang lah. Lagi satu, sebab harga murah.
Hero 8 ni harga baru aku beli. Aku tak tahu kalau ada yang boleh dapat murah lagi, tapi aku rasa aku survey yang paling murah ni dapat harga RM1,100 baru. Tu pun pre-order. Nah, pre-order ni aku dah order lama ni, baru sampai. Kalau ikutkan aku nak guna untuk ride lah, sepatutnya ride dah pergi hari Khamis baru ni. Kalau ikutkan memang tak sempat guna untuk ride lah, tapi nasib baik ride tunda, so boleh lah pakai untuk ride. Jadi sekejap lagi kita akan on board. Aku nak test audio asal dahulu, macam mana, okey ke tak okey. Hero 5 aku tu okey lagi, cumanya dia punya audio je masalah. Ha, dari segi footage semua tak ada masalah. Ha, inilah bateri dia, GoPro. Sama je dengan Hero 6, Hero 5 sama. So jom kita pergi rumah aku, nak balik nak ambil motor. Lepas tu kita on board. Alright. Sorry gang. Kali ke kan memang aku nak on board, tapi ada masalah. Masalah dia ialah aku beli GoPro ni, aku tak ingat memory card tak ada sekali. Aku ingat ada sekali. Jadi sekarang ni tak ada memory card lah nak letak dalam GoPro ni. Dia GoPro dia tak boleh pakai memory card yang biasa punya, macam telefon pakai kan. Tak boleh. Dia kena pakai yang memory card yang grade tinggi punya, extreme. Extreme punya. Extreme tu untuk GoPro lah. GoPro kena pakai extreme. Kalau pakai yang biasa punya, dia tak jadi file, jadi ni tak boleh rakam. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin dia memang macam tu. Jadi hari ni tak boleh nak buat lagi lah on board. Tak boleh nak on board lagi. Jadi esok lah, esok aku pergi ambil motor aku kat rumah aku. Sebab macam tu lah. Jadi hari ni kita fokus kepada konten pasang engine Y15ZR Shakaizen lah. Right. Alright guys, engine sudah dipasang ya. So full bearing Phaeto. Kita tambah lagi satu barang Phaeto. Ni Cooper head gasket. Gasket head Cooper. Kita memang biasa pakai Cooper. Cumanya Phaeto ni kelebihan dia ialah dia punya Cooper lagi padu. Dia premium Cooper. Macam dia tulis ni, premium Cooper. Dia punya ketebalan sama macam yang biasa je, 0.5mm. Macam yang aku biasa pasang pun 0.5mm gak. Kita biasa pasang yang 0.5mm. Jadi dia cakap kat sini, extreme high temperature resistant over 200 darjah Celsius. Wah. So, engine motor kita biasanya paling tinggi pun, paling tinggi. Kalau overheat pun 130 hingga ke 150 tu dah boleh panggil overheat. Tapi gasket ni still boleh tampung sampai 200 darjah Celsius. So, maknanya kalau nak bocor tu memang susah nak bocor lah. Kecuali kita pakai gam harga RM2 ke. Ataupun cara kita pasang tak betul ke. Jadi bocor lah. Jadi jangan salahkan barang lah kalau kita salah pasang macam tu. So aku akan try gasket head daripada Phaeto ni pula. Tengok macam mana. Sebelum ni kita tak pernah pakai lagi. Kita akan try lah. Masa untuk uji ni. Masa untuk uji barang-barang yang daripada Phaeto ni. Sebab kalau orang main LC, dia cukup kenal lah barang-barang Phaeto ni. Kalau yang baru start main Y15, dia tak kenal lagi barang Phaeto. Sebab barang Phaeto ni dulu memang naik, lepas tu dia slow sekejap. Sekarang ni baru nak naik kembali untuk Y15. Kalau yang pakai SC, memang cukup kenal lah barang-barang Phaeto. Crankshaft lah terutamanya. Crankshaft Phaeto memang cukup padu sebelum ni. Jadi kita akan pakai head gasket daripada Phaeto Racing. Size 65mm sahaja. Kita pakai 65 je. Okay gang, sebelum tu kita berbalik kepada ni Y15ZR Shakaizen. Ni dah dia engine original gang. Engine Orimoto Shakaizen. Kalau ikut aku sayang crankcase ni, aku simpan ni. Tapi terpaksa guna gang. Nampak masih dara lagi. Crankcase ni masih dara lagi. Masih cun. Mercik awau.
tapi akhirnya digunakan juga. Harap-harap selesailah masalah vibrate tu. Sebab crankcase dah tukar. Balancer pun dah tukar. Ori. Balancer ori. Crankshaft pun dah balancekan balik. Harap-harap semua okey lah. InsyaAllah. Target horsepower 400 horsepower. Yeah. Okay, kau tengok lah motor aku macam mana sekarang ni. Memang betul-betul habis geng. Habis semua dah karat. Aduh, ay, sedih, sedih. Semua dah kotor dah, aduh. Makan modai, kena buat balik. Nanti lah. Esok aku akan ambil motor ni, bawa pergi bengkel. Kita cantikkan balik lah. Lepas tu tinggal kat bengkel lah. Aku rasa tak sesuai lah balik rumah. Sebabnya kalau tak letak kat rumah, memang aku tak ni, tak usik langsung motor. Lagipun hari tu sebab silap aku tak parking bawah ni. Aku parking kat sana. Tepat dekat sebelah kereta tu. Jadi bila hujan panas, hujan dia still pias tau. Pias. Kena motor. Tu yang motor aku jadi karat ni. Sebab kena air hujan. Lepas tu kena hujan panas. Habis. So esok kita akan buatlah projek untuk S1R aku ni, sebab aku nak pasang caliper Brembo yang sama macam Y tu. Caliper Brembo, disc depan dengan cover seat. Aku akan pasang yang sama dengan Y15 punya. So nantikan esok. Alright.